namanya ya katakan tadi pertanyaannya pada penganiayaan terhadap anak yang lain. Apa mungkin mungkin mendidik atau mukul mungkin seperti ibu biasa mungkin ya. Tapi kalau yang sedahsyat ini baru kali ini. Tapi informasinya video itu berdasarkan WA group artinya. Ya, itulah saya juga masih mau bertanya nih, video ini beredar tuh siapa, terutama saya ingin tahu siapa yang merekam. Sampai saat ini juga kita belum tahu, saya sebagai ketua pelaku yang merekam itu siapa. Saya sampai juga, saat ini juga belum tahu. Sampai saat ini juga saya belum tahu, belum dapat informasi dari pihak berwajib ya, siapa yang merekam, kemudian cara diedarkannya gimana. Tapi kalau menurut keterangan yang sudah beredar adalah biari apa namanya viral kan, dan viral itu viral dari ya, grup atau ini sehingga dari pihak kepolisian atau dari wali kota itu jangan karena melihat viralnya itu katanya kan seperti itu. Nah itu proses penangkapannya PRT tahu gimana PRT? Nah, jadi tadi malam itu kan dari aparat termasuk dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak apa namanya Pak Bilar, ya kan, dengan rombongan itu masuk Pak Kapolres, Pak Kapolres, Ibu Kapolsek, Pak Kapolres. Iya Pak Kapolres ya sama Bu Kapolsek ya, terus sama yang ada tim Dakes ya, tim Dakes dan lain-lain itu kan malam kan sampai di rumah yang bersangkutan di TKP. Nah itu saya hadir di sana dan menyaksikan kan semuanya. Nah penangkapan itu di waktu rombongan itu sampai di tempat TKP itu nggak ada orang, nggak ada, cuman ya itu tadi anak tiga itu, anak dua perempuan, satu anak yang korban sama pembantu. Jadi si ayahnya nggak ada, si ibu nggak ada karena kerja kan. Nah akhirnya itu sampai sana, di telepon sama Pak RW ya kan, dikasih tahu sama yang bersangkutan, bukan ayah, sama ayahnya ya, sama suaminya datang kan, begitu datang ya langsung diminta untuk diminta keterangan di Polres.